lucu. Assalamualaikum. Deg-degan ya, coba bentar deg-degan. Baru pertama kali stand up di channel Ali. Sebelumnya saya Atanasurasi udah gak main. Cuma masalahnya waktu bulan April kemarin saya diikutin nih. Gu, kamu mau ikut lomba Atanasurasi gak? Buat jadi perwakilan channel Ali. Kalian tahu namanya antar asuransi itu gede ya, bukan antar kota, antar provinsi, tapi antar asuransi ya. Dikasih tahu Jumat, Sabtu manggung. Lah materinya dari mana? Jumat. Ya kira gue mau gak mau kan ya udahlah. Yang nyuruh Pak Ari. Gung, ya mau siap ya. Nah, siapa udah Pak? Mau gimana lagi? Karena kayak gitu mereka karyawan lagi, ya udah. Jadi tentu sayangnya saya cuma masuk 10 besar. Karena memang pesertanya cuma 10. Ya sebenarnya sih saya stand up di sini bukan karena ingin menang. Tapi karena pengen lihat MC-nya. Dari tadi, benar dari tadi di belakang kontesan tiga, tahu terakhir tiga kali tuh dari Deddy Dores, Jeremy Tati. Nah, pas ngeliat MC-nya dari pagi, waduh, adem banget. Suka seling ya? Enggak sih. Soalnya terlalu manis. Iya. Abang. Jangan grogi. Ayo gue kenalin, gue Agung, nama gue Agung. Oh baru nih? Baru mulai nih. Maulana Malik Ibrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama gue, kalau gak percaya lihat tulisan gue. Gak mungkin batu nisan juga nama alias, ya kan? Pasti nama asli. Kalau nama alias gak mungkin batu nisan Wawan Supra bin Ahmad Gojali kan gak mungkin. Pasti nama asli. Nah, gak mau bahas lah. Kalian pasti tahu kalau namanya yang ada apa, pawai meninggal dunia. Pasti tahu pawai meninggal dunia. Pawai meninggal dunia itu yang motor rame banget, ambulannya satu, belakangnya tuh mobilnya tiga biji, kebut-kebutan bawa bendera kuning. Bendera kuning ada tulisannya golongan karya. Oh bukan, ngapain buru-buru, dia udah mati. Terus kalau dia pelan-pelan tuh bangun. Oh Allah, buruan apa? Gila sama aja. Karena gue mau sebelin adalah ya kita di sini tuh namanya gue anak kampung. Orang tua gue tuh selalu masih tahu hal-hal yang maksudnya yang mistis, yang mungkin orang-orang tuh bilang, udah zaman kayak gini lu masih percaya aja main gitu-gituan. Contoh nih, gue masih bocah, gue main di bawah pohon kan, mak gue bilang, Gung, pulang, jangan main di bawah pohon, tadi curi kendor gue loh. Nah, itu jadi pikiran sampai sekarang. Belum terpecahkan. Sekarang lu pikir, kendor gue mana yang mau nyulik anak? Ya, dia mau minta tebusan. Jadi kendor gue, halo, ibu, kalau anak ibu ini selamat, kirimkan 3 kantong menyan. Sekarang, ingat, kalau ingin selamat, jangan lapor ustaz. Karakteristik Bang
Zulfikar tuh kayak gimana? Karena terjadi Bang Zulfikar dan Zulfikar itu bisa kita lihat dari motornya. Moge. Motor gede. Sama, gue juga punya moge, motor gede. Man gede cicilannya. Kalau motor moge itu enak. Waktu dinyalain kan. Sombong. Sombong. Hebat. Motor anak muda. Lu tau kan motor anak gua? Motor anak muda itu motor luantak ya? Motor luantak tuh emang buat godain cewek. Jangan motor anak muda kan? Disela nih, disela. Teng, neng, 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 sini apa bocor, neng, ya, kalau lu, gue pengen kasih tau nih ya, kenapa gue anak kapok, di rumah gue tuh kalau malam minggu, banyak motor berjejer, pasti di daerah lu juga, anak-anak alay itu lah. Wah, gue baru tuh kalau malam minggu di pinggir tuh, Mio, motor Mio nih, Matic, motor Moge, motor minjem. Nah, motor minjem. Kalau biasanya nih kalau dia udah parkir tuh malam-malam, ini namanya motor Moge, ini motor Matic. Di sebelahnya juga ada juga, cuma dicampur. Supra E, ada Karisma, ada Mega Pro. Eh, dia bukan klub, dia pangkalan aja. Itu kan biasanya rusuh tuh, dia suka apa kebetulan di jalan kan biasa naik Mio tuh. Sebenarnya sih kalau gua lebih suka motor belantak karena enak kalau dipakai karena ada ganti giginya. Coba motor Mio. Tahu kalau namanya di kampung kita gue sih mau ngasih tahu sebelumnya di 2017 kemarin gue termasuk predikat orang jomblo terakhir di kampung gue. Masalahnya namanya di kampung tuh nggak enak kalau umur 20-an nih di kota lu belum menikah tuh nggak masalah, coba di kampung jadi omongan. Ibu-ibu nih kalau kasihan si Agung. Kenapa Bu? Itu lihat no, masa umur segitu belum ada yang mengawinin. Kok belum ada? Iya kayak jodohnya seret deh. Jodoh gue dibilang seret, apa dikira sagon? Ya kan belum ada jodohnya ya? Emang belum ada. Di kampung gue itu. Ada gitu RT-nya. Kesalin ya, RT-nya tuh benar-benar aduh. Absurd. Masalahnya absurd. Karena kampung status lu tahun depan, 5 tahun lagi berubah jadi belum kawin-kawin. Nah status lu belum kawin kan? 5 tahun lagi gua berpanjang, berubah lagi statusnya belum kawin-kawin, kasihan banget, kasihan. 5 tahun lagi berubah, belum kawin udah gitu doang, cuman jenis kawinnya diganti, homo. Terakhir gua mau ngasih tau soalnya gua gak suka sama pendapat para cewek-cewek nih, kalau playboy itu katanya spesies terjahat di muka bumi. Salah. Playboy gak jahat, yang jahat tuh landboy. Mana? Coba lu bayangin. Cewek, dia udah pada sakit hati, baru direnggut kebahagiaannya sama cowok. Gimana cowok? Direnggut kepergantian, apa? Pergantian sama landboy, kan? Dibuat tahu, dibuat tahu. Saya nikahkan kamu. Perjalanan ke sampingnya. Ya.
karena tadi spesifik, jadi saya sekarang di gua pun. Yo iya. Gung, keren gung. Sumpah. Ada juga ya, lu udah perfect banget buat lucu, udah jelek lucu, keren banget lu. Terus kedua, gua tahu tadi dari materi lu, gua lihat, gua tahu kenapa lu jomblo. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia belum ditebus waktu diculik sama gendut. Susah nebus, nebusnya kelamaan gitu kan. Dan benar gua kata lu benar. Gua emang punya mobil, tapi itu dia sampai sekarang belum pernah ada cewek yang naik Vespa. Dibanding gue waktu naik Vespa. Kalau naik Vespa berebutan gitu. Kan Pak jadi cari. Iya. Ya, ini bukan gue Grab atau Gojek. Tapi di motor gue emang enggak bisa gue cewek. Karena itu dia motor gue ada statusnya. Yang tadi lo bilang motor gue homo. Dengan naik cowok gitu ya. Tapi buat kamu boleh lo naik. Kamu tinggal pilih mau dia mau saya. Ya, susah. Mending bunuh diri. Ya, tapi gue mengapresiasi gue ini tepuk tangan ya teman-teman ini. Mewakili generasi stand up comedy. Sedikit artinya gue sampai sekarang belum pernah melakukan itu. Lu luar biasa banget. Luar biasa banget. Kalau boleh. Ini satu orang nanti tampil di tanggal 21 buat stand up comedy, kan gak ada musuhnya. Ini kan dia pengen juara satu, tadi kan 10 karena 10 besar. Nah sekarang bisa juara satu karena cuma satu orang. Oke. Ya. Udah? Serius? Katanya mau kasih sesuatu. Ya lucu banget. Lucu, ketawanya gini, badannya diem cuma yang gerak. Gue seneng kalau ngeliat dia ketawa, badannya diem tapi banyak yang gerak. Okay. Thank you, Gung, ya. Luar biasa. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Thank you, ya. Aduh. Terima kasih, Mas. Banyak. Luar biasa. Oke. Okay.